melawan. Kita sepakat Ketua MPR Abang Kusandi. Lagi Ketua MPR Abang Kusandi. Alhamdulillah. Ya, pada malam hari ini tanggal 2 Oktober 2024 rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD, fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya Bapak Haji Ahmad Mujani. Beliau akan didampingi oleh 8 para wakil ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi partai politik di MPR. Yang masih menunggu calon wakil ketua MPR adalah dari unsur kelompok DPD RI yang mereka masih rapat pada malam hari ini untuk menentukannya. Dengan demikian, rapat paripurna MPR tanggal 3 Oktober 2024 pukul 10 pagi besok tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin oleh Haji Ahmad Mujani didampingi 8 wakil ketua MPR RI dari fraksi-fraksi partai politik dan kelompok DPD yang akan ditetapkan besok. Jadi dengan demikian, besok pukul 10 pagi kita harapkan teman-teman media dapat datang dan meliput untuk menyebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Besok akan terbentuk pimpinan MPR yang baru. Terima kasih keterangan pers yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama lain silakan ditanya ke pimpinan fraksi masing-masing. Terima kasih. Oke, hasil rapat gabungan pimpinan sementara MPR dengan seluruh fraksi. Kita sepakat Ketua MPR. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas.